yang menarik. Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Dalam video ini kita akan jalan-jalan di area Gianyar Bali guys. Kita menuju ke pabrik pembuatan gelas seni, kaca, dan juga galerinya Sari Timbul Factory Glass dan Gallery Art. Oke, gimana keseruannya? Let's go. Kita nyebrang dulu guys. Ini ada informasinya ya guys, untuk harga tiketnya 50.000. Ini kalian bisa dapat di dua tempat ya. Di pabriknya kalian juga bisa lihat, terus di galerinya. Juga ada di restorannya, ada dua tempat guys. Ini untuk tiket masuknya. Ini guys, nanti kalian dapat gelang ya. Jadi ada dua pintu masuk guys. Bisa dari sini dan juga dari sini. Oke, kita lanjut ke yang lewat Barong ya, pintu masuk patung Barong. Yang menarik di sini guys, mereka menggunakan kayu bekas guys untuk diukir dari limbah ya. Jadi detailnya dapat guys. Oke, kita masuk guys. Banyak tamu lokal boleh juga guys. Ini tempatnya instagramable sekali. Cocok nih buat kalian. Ada efek asapnya guys di kolamnya. Panai guys, lebih dekat ya. Ini sih juara tempatnya guys. Oke guys, lanjut kita cek atas. Let's go. Ini
guys, sekarang kita tanya. Oke guys, sekarang kita tanya-tanya ke ownernya langsung. Oke. Halo Bli. Yes, swastiastu, selamat pagi. Nah, untuk yang berkunjung ke sini, kita ada promosi untuk bulan sekarang itu dua tempat. Nah, kebetulan itu nanti yang di tempat yang baru ada kolam renang dan juga ada view kayak gini juga. Nah, nanti juga dibantu buat foto-fotonya, itu pun nggak dipungut biaya lagi. Seperti itu. Oke, siap. Makasih, Bi. Yeah. Infonya sangat bermanfaat. Oke, guys. Kalau kalian liburan ke Bali, wajib ke sini. Sari Timbul, Factory Glass, and Gallery Art. Oke, lanjut. Ada patung Pak Karno dari kayu ukir dan Garuda, burung Garuda. Ini bahan-bahan yang dipakai ya guys. Akar kayu bekas. Oke guys, kita masuk ke pabrik pembuatannya ya guys. Panas sekali guys. Kalau di tempat kalian, di rumah, di meja kerja, kantor, ada hiasan seperti tadi, berarti kemungkinan besar dari sini guys, produksinya. Oke, yuk kita lanjut ya. Sekarang kita lihat hasilnya guys. Ini udah mulai dibungkus ya, dikirim ya guys. Wow, banyak sekali, keren.